dan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kemudian kan sekalian, sudah sampaikan juga bahwa TKP pelaksanaan campur ayam dan berbeda-beda antara 3 sampai dengan 4 hari. Itu tidak. Jadi itu menyulitkan petugas kepolisian untuk bisa mendeteksi. Tapi alhamdulillah, Polda Sulawesi Selatan telah berhasil meringkus para pelaku judi tersebut. Saya kira sudah sampaikan, kemudian untuk lebih jelasnya, detailnya nanti bisa disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Dirgum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami melanjutkan dari Pak Mas tadi terkait dengan tangkapan perjudian satu ayat ini. Jadi yang berdasarkan laporan atau informasi dari masyarakat setempat yang masuk ke pihak kami, ke Polda, kemudian dari pihak Polda nanti mungkin melakukan penyelidikan. Dan memang pada saat turun ke sana di TKP pertama ini, sebenarnya TKP kedua ya, ini adalah TKP pertama di Jalan Pos Buntau, di biasa di Labo, di sana TKP pertama. Kemudian sekitar 3 hari kemudian berpindah ke TKP yang kedua ini yang kemarin dapat kita tentukan. Dalam perkembangan ini memang kita melibatkan dari teman-teman untuk backup dari Brimob, dan Brimob perlu satu kopi kita libatkan dari Brimob sendiri sekitar 35 personil, karena memang jumlah aset TKP itu cukup besar. Itu besar kalau akan melihat pasar malam naik situasinya memang hampir 2 orang. Mulai start sekitar jam 10, jam 11 sampai sore jam 5. Makin sore pasti makin banyak yang datang. Kalau yang di pertama yang kita lihat ini bisa sampai 2.000 orang ya, karena sudah jam 3. Kalau informasi kita dapat semakin sore bisa sampai 3.000-an. Hasil kemarin kita putuskan untuk melakukan penggerbekan setelah kita survei lapangan itu kita di awal ya. Di awal kita jam 12 jam 1.00-an. Jadi walaupun ramai tapi tidak seramai kita sore hari. Yang penonton juga dan komentar cukup banyak kemarin, lebih juga sekitar 1.000 orang, tapi memang kita fokus untuk mengambil penyelenggara dan bandar, ya, penyelenggara bandar baik Semua Ayam maupun Dalu dan sebagian dari pemainnya. Di lokasi arena ini memang satu lokasi ada Satu Ayam dan juga ada Dalu. Kalau yang sebelumnya juga ada kartu dari satu tempat itu. Betul tadi bahwa ini kan berpindah-pindah. Dalam satu minggu memang kan tiga hari ya, tapi tidak satu tempat tiga hari, apalagi tidak lagi tiga empat hari. Kemudian kalau kita lihat situasi di lapangan dan juga hasil integrasi beberapa dari yang terlibat, korupsi ini cukup besar di sana. Putaran uang ya, putaran uang di lokasi ini cukup besar. Kalau pada hari biasa weekend bisa menyentuh sampai 1 M di taman. Kalau weekend ini weekendnya tentunya bisa lebih. Lebih dari satu yang sampai dua yang pertentangan kan, berbicara pertentangan karena ada yang main bertarung tapi pinggirannya kan cukup besar ya. Itu untuk penangkapan khusus jadi. Jadi alhamdulillah kemarin setelah penangkapan para tersangka yang bisa diamankan ini kita bawa ke Polres Sulsel untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Untuk situasi di sana kondusif pada saat kita juga melakukan penggerbekan juga karena memang kita sudah disiapkan dengan baik dan tidak bocor dan perjalanan aman dan lancar. Mungkin ada yang tidak banyak sih. Dan sudah berapa lama mereka jalan ini? Kalau ini ya, kalau buat ini yang berpindah-pindah yang aktifnya ini mulai dari bulan Januari kemarin. Yang mungkin sebelumnya kalau kami integrasi kemarin beberapa sudah sekitar 2 tahun, tapi yang intens ini, yang intens mulai dari bulan Januari kemarin sampai sekarang. Dari Toraja dalam ini
Ini lokal lah, ya. Lokal dari Kuraja, ada lokal lah, ada Kuraja, dan juga ada pemainnya dari luar. Terus saya dari Sokpe. Kalau ini gimana, dia bermain di mana? Maksudnya di lapangan atau ruang tertutup? Ruang terbuka. Ruangnya terbuka. Terus, apa tempat seperti dari bulan Januari? Kenapa baru ini mesti dilakukan? Karena kolokasi ini kan kalau yang kemarin masuk ke dalam, ya. Masuk ke dalam, ya. Jadi mungkin sekitar 7 kilo, ya. Belum masuk ke dalam, ya. Ini ya, KKP kemarin. Dan ini judinya apakah dalam rangka upacara kematian atau seperti apa? Kan di Toraja itu kan kadang ada upacara kematian terus dikaitkan dengan perjudian. Ya, kalau kami tidak ada ke situ. Yang namanya judi, ya kan, upacara kematian mungkin sendiri, ya, ada yang kami kan perjudian. Dan rutin dan mempertaruhkan, ya, dan membayar. Perjudian terjadi di situ. Masalah ada tapi tidak perjudian, tapi jelas ini perjudian. Perputarannya sampai berapa miliar? Kita disampaikan. Perputarannya kan selain yang pasang antara misalnya satu layar, ya selain pasang 3 juta, 2 juta, 3 juta yang sekali main, ya sekali main sampai lompat. Tapi di pinggiran ini kontraknya pada masa bisa 100 ribu, 200 ribu, 200 ribu, dan kan ribuan orang. Sehingga saya katakan tadi perputarannya silakan dikali. Karena kalau hari biasa, hari biasa ini bisa sampai 30 kali main, ada 30 kali taruh kalau hari biasa. Kalau weekend bisa sampai 20 kali taruh, itu saja. Ini 24 jam? Tidak, hanya ada jam 11 sampai jam 12. Ini perempuan yang tiga ini, apakah mereka terlibat perjudian juga atau hanya dia sebagai pemutar dadu? Bisa kan ada perempuan? Kalau yang perempuan ini bagian dadu, ya. Kalau pemiliknya pun ini dan karyawannya berapa orang yang diamankan? Ini tentang pemilik, ya, ini kan penyelenggara ada di sini, ada orang penyelenggara, tapi ada yang DPO juga masih ada. Masih ada yang penyelenggara. Kalau depan itu ada karya penyelenggara dan panitia? Nanti ya, nanti kita masih awal, ya. Terima kasih.